Dan melindungi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi, kami berdoa. Amin. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan ke rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Thank you.
kita adalah anak-anak terang. Apa semua kita anak-anak terang? Apa masih ada yang anak-anak gelap? Amin ya, kita semua anak-anak terang. Karena apa? Di dalam ayat 9 dan 10, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, agar supaya kita menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak siang, ya, bukan di dalam kegelapan. Jadi saya memberi judul persiapan hidup kita. Kita harus sadar, ya, kita harus sadar. Di dalam ayat 3 dikatakan, hari Tuhan datang tiba-tiba. Ya. Ayat 2 dikatakan, hari Tuhan itu datang tiba-tiba dan pasti tidak akan lolos. Seperti wanita hamil, pasti ada kesakitan melahirkan. Demikian juga manusia yang hidup di dunia ini, baik anak-anak terang, baik yang gelap, tetap Tuhan Yesus pasti akan datang. Ya. Apa sebab dikatakan bahwa di ayat 1 tadi dikatakan bahwa tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kita sudah dijamin oleh Tuhan bahwa kita itu memperoleh hidup yang kekal dengan kematian Tuhan Yesus. Jadi meskipun kita tidak usah tahu, tetapi kita tetap harus berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga dari apa gitu ya? Kita akan berjaga-jaga yaitu dari serangan iblis. Ada di 1 Petrus 5 ayat 8. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Jadi iblis itu pasti tidak senang ya kepada anak-anak terang dan anak-anak siang. Ya. Ia pasti akan mencari kelemahan kita. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga atas hidup kedagingan kita ya. Kalau kita baca Galatia 5 ayat 19-21, kita mungkin sudah tahu dan beberapa minggu di khotbah dari pendeta Iwan dan pendeta yang lain juga menyinggung ya bahwa Galatia 5 ayat 19-21 itu adalah serangan-serangan iblis buat diri kita. Karena kita sangat dekat dengan Galatia 5 ayat 19-21 ini, yaitu keinginan daging. Ya, kita akan baca sendiri ya di rumah Galatia 5 ayat 19-21. Kemudian di dalam Roma pasal 1 ayat 24 ada lagi agar kita tidak hidup dengan keinginan hati. Ya. Kita jangan hidup dengan keinginan hati. Ya, di situ keinginan hati itu ada dusta, ada kecemaran, ada memuja berhala. Kalau kita ya nanti baca sendiri ya supaya kita juga lebih melekat kepada firman Tuhan. Dan ayat Roma pasal 1 ayat 26 kita juga agar tidak hidup kepada keinginan nafsu ya. Di Tesalonika juga kita sudah mendengar dari Alex ya bagaimana harus hidup saleh ya, orang-orang kudus harus hidup saleh, jangan penuh dengan hawa nafsu. Kita sudah mendengar itu di 2 minggu lalu ya Pak dalam jam doa. Kemudian dikatakan juga di dalam Roma pasal 1 ayat 28 yaitu kita jangan hidup dengan pikiran-pikiran terkutuk ya. Pikiran-pikiran terkutuk itu di dalam firman Tuhan itu kelaliman, kejahatan, keserakahan, dengki, tipu muslihat. Ya. Jadi kita harus berjaga-jaga dengan serangan iblis ini. Karena serangan iblis hanya melihat pada saat kita lengah, pasti iblis akan menyerang kita. Olehnya kita harus mempersiapkan hidup kita.
untuk melawan si iblis. Di dalam di dalam ayat 8 Tesalonika 5 itu juga sudah dikatakan bahwa tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya. Tapi lebih jelas kalau kita ingin melihat perlengkapan rohani, kita bisa baca di dalam Efesus 6 pasal 11 sampai 17. Mungkin bisa tolong ditayangkan pakaian perlengkapan rohani Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 17. Ya, di situ lebih jelas. Efesus pasal 6 11 sampai 17. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu, wah terlalu jauh ya, mungkin ada, oh bisa di belakang ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbajukan sirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, jadi untuk melawan serangan iblis kita harus lajim belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan ya. Karena kalau kita tidak dibentengi oleh firman Tuhan, kita pasti akan mudah diserang oleh iblis. Kemudian Kolose 2 ayat 7, kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah. Jangan kita jadi bayi terus ya, tapi kita harus bertumbuh ya. Saya kemarin ikut jam doa One Cry, dikatakan kita harus berani. Jangan kita ingin bayi terus. Kalau bayi terus, kalau kita tidak berani, kita gak bisa jalan ya. Kita gak bisa jalan. Kita gak bisa pergi kemana-mana ya kalau kita terus takut. Tapi mari, kita harus berani. Jadi kalau disuruh berdoa, aduh takut gitu ya. Kenapa kita harus takut? Kita pada saat diselamatkan, kita sudah diberi Roh Kudus oleh Tuhan. Jadi kita harus berani. Ya, kita harus berani. Kita semua dari tidak bisa. Dan dengan kuasa Tuhan, kita pasti bisa. Karena kita mau belajar. Ya. Dan kalau kita mau belajar dan berusaha, iblis juga tidak punya kesempatan ya, untuk mengganggu kita. Kemudian saling peduli ya. Ayat yang ke-11 dari pasal 5 tadi dikatakan, karena itu nasihatilah seorang yang seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kita harus saling peduli. Peduli, kita harus sama-sama berdoa ya. Kita harus saling mendoakan. Jangan kita mau didoakan terus. Mari kita juga belajar untuk mendoakan orang lain. Jangan kita maunya diberi terus, tapi mari kita belajar. Kita juga bisa memberi kepada orang lain, meskipun mungkin sulit. Ya. Dan kita memberi itu tidak harus uang yang banyak ya. Mungkin pada saat teman atau saudara seiman kita perlu,
Mungkin dengan uang sedikit saja pun itu sangat bermanfaat bagi dia. Tapi kita juga harus mulai belajar, ya. Kita harus mulai belajar untuk saling peduli, ya, untuk saling peduli. Kemudian sebelum kesimpulan, saya ingin dari Matius, ya, dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, kita semua mungkin sudah tahu tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Mereka sama-sama bawa pelita. Mereka sama-sama bawa buli-buli. Tetapi yang bodoh tidak mengisi buli-bulinya dengan minyak. Yang bijaksana mengisi buli-bulinya dengan minyak. Mari kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Kita isi terus buli-buli kita sehingga pelita kita terus menyala dan pelita kita terus bersinar sehingga kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Ya, itu saya sangat senang, ya, perumpamaan itu, karena yang mengingatkan saya juga supaya saya jangan jadi bodoh, saya harus jadi bijaksana. Dan untuk bijaksana, kita harus mengisi buli-buli kita. Berarti kita harus isi dengan firman Tuhan. Kita harus isi dengan doa. Kita harus isi dengan ucapan syukur. Sehingga nama Tuhan yang dapat dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kesimpulan untuk kehidupan kita, agar supaya dalam menyambut hari Tuhan, yaitu di dalam Matius 22 ayat 37 dan 39. Kita akan berdiri, kita akan baca bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, inilah, silakan duduk. Inilah, kita harus isi terus, ya, buli-buli ini dengan minyak sehingga pelita kita terus bersinar. Ya. Mari kita akan mendengarkan sebuah pujian. Meskipun bumi bergoncang, ya, meskipun matahari tidak bersinar lagi, ya, tetapi kita harus tetap cinta kepada Tuhan Yesus, ya. Dan itu harus terus menerus sehingga buli-buli kita itu terus terisi dan pelita kita terus menyala-nyala. Yesus
Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang Tuhan sudah berikan bagi kami, di mana firman itu mengingatkan kami agar supaya kami terus berjaga-jaga di dalam kehidupan kami, agar supaya kami terus berbuat ya Tuhan yang menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.